Aduh. Komik lagi bang? Iya. Yeah. Oh ini yang kemarin ya. <E <material> Emang asik sih kalau misalkan kerja sama pejabat kayak gini. Wah namanya jaringan juga nih, bener bener bener. Siapa tau lo jadi anggota DPR, Bang? Tapi dulu nih, gue bingung. Um, lo pernah jadi storyboard artis. Terus jadi ilustrator majalah juga. Sekarang kerjain komik. Jadi lo sebenernya apaan sih, Bang? Nggak jelas banget. Beda lah, Jar. Kalau bikin film kan idealisme. Ya, kalau yang gini mah urusannya nyari duit lah. Lagian kamu tahu sendiri kan, berapa sih penghasilan seorang storyboard artis? <gak> ya juga sih ya. Industri-industri di Indonesia tuh kayak industri film, terus macam-macam kayak gitu tuh. Belum pada banyak yang pakai storyboard gitu sih. Padahal kalau gue pikir nih Bang ya, kayak gampang loh kalau misalkan apa sih kalau pemerintah ikut turun tangan juga buat ngebantuin kayak storyboard gratis gitu. pesan gini, lu bayangin ya, mereka bikin peraturan. Jadi semua film Indonesia harus pakai storyboard. <tuk> Yang nggak pakai storyboard gak boleh tayang. <tuk> ya kan? Kan bisa kan? Jadi kepake lu bang. <tuk> Gua aja kepikiran, masa mereka gak kepikiran? Gua bingung deh tuh orang-orang di sana kerjanya apaan ya? Lagian gue masih nggak kebayang lu bang kayak misalkan mereka tuh kerja yang nggak jelas kerjanya apa terus tiba-tiba udah dapat duit banyak terus tahu-tahu udah beli apartemen baru beli pulau kayak beli mobil sport beli Ferrari beli yang kayak gitu-gitu bang terus gini orang kayak gitu apalagi pejabat-pejabat gitu kan suka heboh-heboh tuh bang kayak ini kan yang barusan nih yang tadi gua shoot itu panitianya aja kalau gue hitung tuh sekitar 100 100 juga lebih deh kayaknya Fotografernya, fotografernya 15 orang bang Yang lo mesti tahu nih ya Kamera videonya ini ya, 7. Hmm? <laughs> tujuh Tujuh? Tujuh biji Itu video semua? Video semua Gantian ngerekamnya? Yang enggak lah, barengan Jadi kayak dua tuh ditaruh di keren kan Terus yang satu tuh di flycam ya Yang sisanya dipegang biasa <laughs> Tapi tetap like. aja tujuh gitu tapi ya namanya orang kaya lah ya, bebas begitu mau ngapain aja bebas aja, apa, -apa banyak duitnya. Duit haram. <laughs> gak apa-apa yang penting punya duit, Bang. <laughs> oh ya, nih biasanya nih kalau acara-acara pejabat gitu apalagi nikahan gitu biasanya ada di koran nih, apalagi kayak tadi. Eh kok gak ada ya, Bang ya? Gak ada. Tumben amat gak ada. Lah iyalah, itu koran hmm? minggu kemarin. Oh. <laughs> kok ngomong barunya mana? Tuh tuh, yang dihandap tuh, dihandap tuh tuh. Nah, ya, ya, yang itu. Hmm, ini ada nih kayaknya nih. Gak ada. Tumben yang gak ada ya. Hehehe, he, he, he. ini apa nih? Wah, 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 ini gak bener nih orang nih. Ternyata brengsek nih orang nih. Ini orang nih ngaku bersih nih, Bang. Tapi ini ternyata apa nih? Lihat nih, buktinya apa? Orang kena kasus juga. Apa brengsek sih? banget nih orang nih? Orang bersih, orang bersih apaan? Coba nih kayak gini brengsek nih. Siapa sih coba yang angkat dia nih? Partai mana sih? Bakar sekalian kantoran nih. Lah, kok marah-marah, berita apaan sih? Ini, Bang, berita orang brengsek nih masa. Masa angkat dirinya sendiri dia lagi kena kasus korupsi padahal lo. Angkat diri apa diangkat itu beda lo. Jangan asal nuduh. Ya sama aja bang, mesti gini nih. Kalau lagi kena kasus nih, ya, apalagi korupsi kan gede nih. Harusnya dia jangan terima-terima jabatan, apalagi ngangkat dirinya sendiri kayak gini. Nah, oh, ini hubungin orang banyak nih. Kasus apa emang? Korupsi bang, korupsi nih. Katanya korupsi di bank gitu, daerah Jawa Barat gitu bang. Nih, lihat nih. Gila nih orang, gue udah ngira-ngira dari dulu nih kayak gini nih. Yang mana sih orangnya? Nih, lihat dong. Nih lo lihat nih yang di atas nih gambarnya nih. Orang itu tuh. Ini. Iya itu. <laughs> nah, kok lu ketawa? Ya lagi rame ya, sih. lagi rame. <laughs> Tapi kan ini baru asumsi, baru dugaan. Lagian status dia kan masih saksi. Ya nggak bisa dong kamu bilang dia korupsi. Asumsi, asumsi, asumsi apaan sih bang nih ya? Kasusnya kan lagi rame nih ya. Di berita, di TV, di, di koran. Semuanya tuh bukti-buktinya udah dipampangin itu udah ngarah ke dia bang. Terus mau ngalak lagi dia masih saksi gimana orang? Kebukti tersangka. Lagian kamu sewot gitu. Lo mau tau gak kenapa gue sewot nih? Tau gak kenapa Indonesia nggak pernah maju? Nih, orang-orang kayak gini nih penyebabnya nih yang kayak gini nih yang cuman bisa cari peluang nanti kalau dalam bahasa tuh didatengin gitu supaya banyak duitnya ini orang kayak gini harus diberantas bang basmi semuanya sampai habis kalau perlu brengsek banget sih gue duduga dari dulu tuh udah nggak ada urusan sama masa lalu kan selalu gue kan? lupa masa lalu masa lalu apaan sih bang Lan, dulu kan kamu suka sama anaknya. Kok nggak nyambung lu? Gue ngomong kemana lu? Ngomong kemana lu? Kenapa nah, sih bang? Eh, iya bener. Aku inget loh. Kamu udah hampir nikah kan sama anaknya? Tapi kan karena kamu belum kerja, bapaknya nggak setuju. Ya wajar sih. Kalau aku jadi bapaknya ya sama. Aku bakal tolak kamu, Jar. Nanti mau dikasih makan apa anak gua? Kasih cinta Maksud lo apa sih bang lo kok ngomong ke arah situ sih Pakai nuduh-nuduh gue segala maksud lo apa bang Aku nggak nuduh Jar Aku berasumsi Asumsi-asumsi apaan sih bang lo kok jadi ngomong ke situ sih Lo gak nyambung deh bang Gue ngomongin apa lo ngomong ke arah mana Tahu bang gue pergi bang Jar woy. Gak peduli gue bang sama lo bang gua pergi Marah Jar Fajar ah, fajar belum kerja, berani ngelamar anak orang, pas ditolak bapaknya disalahin.